Oke, Bray. Assalamualaikum. Selamat sore. Jam 5 sore di stasiun India. Kali ini saya tidak sendiri, Bray. Ditemani oleh banyak rekan ini dari teman-teman Tasik, ada dari Ciamis juga, dari Garut bahkan. Saya dari pagi atau malah dari malam, Bray. OTW ke Garut, kemudian ke Tasik. Dan sekarang posisi saya sore ini di stasiun Indihiyang. Nah, untuk hunting di sore kali ini saya akan cegat ada silang kereta api antara Pasundan dan kereta naon Kang Insan? Pasundan sareng naon silangna? Serayu. Oh iya, berarti Pasundan dan Serayu yang duluan masuk kereta naon heula? Oh, Pasundan dulu masuk, di spur belok berhenti menunggu kedatangan KA Serayu nanti dari arah sana. Dari arah Bandung. JPL Stasiun Indihiyang sudah berbunyi dan palang pintunya juga sudah menutup, berarti tidak akan lama lagi KA Pasundan akan masuk di jalur 2. Kita tunggu kedatangannya di sini, Bray. Nah, ini ada rekan saya dari Tasik, dari Bandung, Kang Wong. Ada Kang Insan dari Ciamis, Kang Dikri. Selamat perhatikan jalur 2 dari timur, tidak lama lagi akan masuk kereta api Pasundan dari Surabaya tujuan air ke Candok. Dari jalur 2. Jalur 2 ya, betul ya, Bray. Ada pengunjung, kami memohon untuk tidak berada di peron. Terima kasih. Bagi pengunjung dan sanes penumpang, jadi we ditegor. Tapi alhamdulillah sakieu mah meuni bageur PPKA-na. Steril pisan. Kaki belum melangkah sudah ditatap dari kejauhan. Bagi. Sudah ditunjuk. Pokoknya gerak-gerik railfan di Purwakarta sudah terdeteksi oleh PKD-PKD di cuaca yang rintik-rintik hujan gerimis. Tidak menyurutkan saya, Bray, untuk hunting kereta api di area stasiun Indihiyang. KA Pasundan sudah berhenti sempurna di stasiun Indihiyang. Kita lihat apa namanya, Bray. Awas. Anu kobong teh lokon mana, Pasundan? Berarti ki ku ka ditu nya, ka payun. Langsung lompat. Jadi ini loko Pasundan CC201030302 tadi katanya, seberat? CC204-03-02. Support kobong. Nanti kita jegat di sinyal sana, Bray. Setelah Serayu melintas langsung di stasiun Indihiyang, ini dia keretanya. Loko gacor ini, Bray.
sudah satu langkah untuk KA Serayu. Semoga selamat sampai tujuan. Kita kejar keberangkatan KA Pasundan. Mudah-mudahan bisa kobong di sini. Gerimis ini Tebrai sebenarnya mah, tapi memaksakan lah demi konten kobong dan persilangan antara KA Pasundan dan Serayu. Jauh-jauh teuing, Kang. Kita lihat semboyan 4041 dan 35 dari masinis KA Pasundan, Bray. Tipis, ey. Waduh, di sana, Bray. Lepas sinyal muka stasiun Indihi yang kebongnya, ey. Mantap. Nah, seperti itu, Bray. Hati saya hujan-hujanan di area stasiun Indihiyang, 384 meter di atas permukaan laut. Di dieu mah di empet-empet heula kobongna isineun masinisna. Ditahan heula di dieu mah. Dari sekian penjelajahan saya di area Tasik, kita closing di Indihiyang sajalah. Hatur nuhun untuk teman-teman rekan, kawan-kawan semuanya, Kang Wong, Kang Dikti dan yang lainnya, teman-teman pisan sudah menemani hati saya di area Tasik lah inti namanya, di spot-spot Tasik. Sekarang saya kembali pulang, tapi nanti malam Kang Serayu dan ini Kang Insan lagi live. Hatur nuhun pisan. Assalamualaikum. Dadah.